jadi apa enggak boleh selama-lamanya wanita keluar rumah, Ustaz? Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah pekerjaan rumah tidak boleh terabaikan, suami tidak boleh terabaikan, anak-anak tidak boleh terabaikan, dan keluar tidak untuk berbuat maksiat dan tidak untuk berikhtilat bersama kaum laki-laki, bekerja di sekitar kaum wanita, dan untuk sesuatu yang dilakukan oleh kaum wanita, tidak bersafar tanpa mahram. Hal-hal itu terpenuhi, silakan. Dan kalau memang sebenarnya wanita itu punya skill, dia bisa mencari uang dari dalam rumahnya. Saya tahu ada seorang wanita yang berbisnis ratusan juta dari rumah saja. Dari rumah saja. Omsetnya ratusan juta rupiah per bulan. Dari rumah saja. Kontrol dari rumah. Di rumahnya dia produksi, rumah yang lain dia beli untuk tempat produksi. Letakkan orang-orang yang amanah di situ, yang laki-laki, yang ada hubungan kerabat dengan dia, sudah. Buatkan seperti ini, kirim. Apalagi dunia internet sekarang sudah begitu mudah untuk jualan. Masuk dunia internet, datang barang baru, foto, sebar di internet. Sudah punya pelanggan-pelanggan di seluruh Indonesia, omsetnya ratusan juta rupiah. Ngapain? Kalau harus dipajang aurat kita, duduk di meja kasir, dipajang kecantikan kita, gaji cuma 600 ribu rupiah per bulan. Untuk beli bedak, parfum dan lain-lainnya, habis. Anak terbengkalai, suami kesepian. Mari kita lihat.